Makasih ya, Kak. Ya, sama-sama. Loh, kok pada pakai kostum sih? Foto buku tahunan kita kan temanya profesi. Emangnya kamu nggak tahu? Ya, aku nggak bawa lagi. Dek, driver okejek profesi juga kan? Pakai aja. Sebelum aku foto sama yang lain, aku foto sama kakak ya. Boleh, boleh. Sini. Sini. Yuk, mana kameranya? Kakak ganteng, aku boleh nggak minta foto sama kakak ganteng? Boleh. Mau dong. Nah, itu kan ketiga teriak tempe ya. Oke, 1, 2, 3. Tempe! Oke, Jack. Langsung berangkat aja ya, Mas. Ibu bawa anak kecil. Ya iya dong, Mas. Ini kan anak saya. Masa mau ditinggal? Tapi saya nggak bawa helm kecil, Bu. Harusnya disiapkan dong, Mas. Ya udah, ayo kita berangkat. Mau bantuin gue ya? Iya, lo boleh banget sih. Ya ampun, bener. Iya, pokoknya nih ya. Nih, gue ingetin sekali lagi. Kuncinya adalah lo pede ya. Tenang, pede. Pede. Masa lo kalah sama si Opang? Opang aja pede ngedeketin si Ade. Tadi emang beneran ada demo ya? Oh, enggak kok. Ya demo sih, tapi itu sebenarnya cuma salah paham aja. Oh. Kan soalnya kan emang gak biasa lah aplikasi, error, terus ya pada bisa ya, terus ya udah deh, mereka rame-rame nyamperin kantor. Sel, tadi kemana gue cariin juga? Oh, tadi gue ke kantor-kantor gue dulu, nganterin dia. Oh, pantesan, nggak ada. Sel, jadi gini Sel, gue mau bicara sama lo kalau... Ada orderan. Ini. Lo aja ngambil. Tumben banget lo. Biasa lo paling getol ambil orderan. Gue juga kira rezeki lah, lagi pula nih. Gue lagi mau ngopi. Kopi asli Indonesia. Yaudah, gue jalan duluan ya. Dah. Aduh, kebelet. Tabur dulu ya. Aduh. Dasar wanita gak konsisten niatnya nolongin. Berapa, Mas? 20.000. Nih, ongkosnya. Makasih, Bu. Makasih ya. Loh. Jalan Bungur, Gang Bungur. Beda enggak ya? 48 49 berarti kan rumah ibu yang tadi. Bu. Bu. Iya, Mas. Ada apa, Mas? Ada yang ketinggalan? Saya nyari rumah Pak Joko. Joko siapa ya? Oh ya udah kalau bukan. Makasih ya, Bu. Mas, Mas, tunggu, Mas. Mas beneran lagi nyari rumah Pak Joko? Iya, Bu. Sudah 2-3 hari ini saya nyari terus rumah Pak Joko. Jalan Bungur saya datangi, tapi nggak ketemu Pak Joko yang saya maksud. Ini bukan Jalan Bungur, Mas, tapi Gang Bungur. Tapi di sini ada namanya Pak Joko. Iya, ini rumahnya Pak Joko. Joko Suroso, suami saya. Oh, iya. Ya udah, Mas masuk dulu ya, biar ceritanya lebih jelas.
Saya nggak mau cerita, Bu. Cuma nyari Pak Joko. Iya, saya ngerti. Tapi Mas masuk aja dulu yuk. Ya udah kalau Ibu maksa. Tapi ingat, saya sudah ada yang punya. Oke, Jack. Deh, lu nak. Lu lagi, Sel. Kok bisa ya? Kayaknya ini tanda-tanda dari Tuhan. Udah pada dateng. Kompak banget kalian pacarannya. Belum. Mas pesen dua Oke Jack sekaligus ya? Iya. Emang saya sengaja mbak pesen dua. Soalnya saya banyak bawa peralatan fotografi. Oh. Tuh. Ya. Terus saya naik motor siapa nih? Saya aja mas. Enggak, gua aja Sel. Gua aja, masih sama gue biar barang-barang fotografinya sama lu. Cukup. Kalian kok malah ribut begini sih? Mendingan saya cancel aja deh orderan. Jangan, Mas. Sel, please. Kali ini lu dengerin gue, ya? Tenang aja. Ntar barang-barangnya gue bantuin motor lu. Biar masih sama gue aja. Ya. Ayo Mas, kita ambil Mas. Ya udah, ayo. Itu barang mahal. Iya, maaf mas. Jangan ngeleng dong. Iya, maaf. Ntar yang gini. Tali, ada gak tali? Jadi ibu-ibu yang Mas temui sekarang tinggal di rumah Mas Mul? Iya, Bu. Dia nyari anaknya, namanya Joko. Katanya tinggal di Jakarta. Tapi kan di Jakarta ini kan yang namanya Joko itu banyak, Mas. Lagian ibu mertua saya ini kan wong desa, wong kampung, nggak pernah pergi kemana-mana. Ya nggak mungkin lah sampai Jakarta, Mas. Asalnya Brebes bukan? Iya. Kok Mas tahu? Namanya? Purwanti. Cocok. Cocok gimana, Mas? Cocok Purwanti. Punya anak namanya Joko. Joko punya ibu namanya Purwanti. Asalnya Brebes. Brebes banyak telur asinnya. Tunggu. Jadi beneran yang tinggal di rumah Mas Mul itu ibu mertua saya? Iya, fakta membuktikan. Mas punya fotonya? Bentar, Bu. Nah, ini dia. Ya Allah, ini benar ibu mertua saya. Perjuangan saya berakhir. Kita sih sudah jadi model. Biasa pakai baju gini. Sama, Sel. Gue juga ngerasa kaku banget badan gue pakai baju ginian. Gak tau kaku tadi kenapa bilang iya-iya segala sama orangnya. Sel, gue kan cuma pengen bikin seneng pelanggan aja. Ingat gak kata Mbak Prima apa? Pelanggan itu adalah... pajak. Gue gak bisa senyum lagi. Oke, ayo udah siap? Ya. Oke. Ya, 3, 2, 1. Terang banget ya mas, nyalanya mas. Lampunya bisa begitu ya? Aduh. Yang relax dong, santai. Ini buat majalah remaja. Jadi kalian harus yang keren posenya. Iya, tapi mas kita kan bukan model mas. Udah deh gini aja mas, mendingan mas cari model profesional. Saya gak bisa, beneran deh. Mbak, maaf ya. Ya maaf mas. Iya, gini aja mas. Saya punya ide nih, gimana kalau misalnya gayanya... kita berdua aja yang coba bikin, siapa tahu aja lebih bagus. Siapa tahu loh, ini cuma ide. Ide bagus. Oke, kita coba ya.
Sekarang kita mulai ya. Oke.